penggunaan rapid test PCR. Yang pertama yaitu masa berlaku dari RT-PCR itu dari 2 kali 24 jam menjadi 3 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, ini bagi persyaratan pengguna jasa di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, yaitu mewajibkan menggunakan masker, kemudian wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, yaitu bagi para pengguna jasa minimal sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama.